Dewi, Yeni sudah memutuskan untuk tinggal di sini bersama kamu. Yeni sumpah tinggal sama orang tua Yeni yang punya kemampuan kontra terus dengan Yeni. Yeni bawa mobil tuh, kalau mau kemana-mana nggak usah tergantung sama Mang Usul lagi. Kamar Yeni yang mana? Kamu setuju kan Yeni tinggal di sini? Enggak. Kenapa? Yeni bayar berapa saja kamu mau. Yeni sanggup kok. Untuk sementara, Dewi tidak akan mengontrakan dulu. Dewi ingin tinggal sendiri. Ah, masa? Bilang saja kalau tidak suka sama Yeni. Dewi senang kok berteman sama kamu. Terus, kenapa Yeni tidak boleh tinggal di sini? Mungkin kita cocok untuk di luaran. Tapi kalau untuk tinggal bersama-sama, kayaknya nggak cocok. Daripada merusak persahabatan kita, mending kita nggak usah berkumpul. Oke, oke. Yeni coba menyesuaikan diri dengan kamu. Apa yang kamu suka, Yeni pasti suka. Apa saja yang Yeni tidak boleh, Yeni juga tidak akan melakukannya. Enggak ah. Mendingan sekarang kamu pulang, bawa barang-barang, cari kontrakan lain. Kita tetap bersahabat. Bersahabat kan tidak harus berkumpul. Ih, kamu kok gitu sih? Sombong sekarang. Kalau gitu kamu bukan sahabat Yeni dong. Dewi kan tetap sahabat kamu. Enggak, kita putus. Putus. Aduh, apa sih salah Dewi? Dewi.